Apa itu fahaman Wahabi? Golongan mana menganut fahaman ini? Kenapa golongan ini menganut fahaman ini? Dikatakan keluar pada Islam. Saya faham ini bermula pada Arab Saudi. Ramai ulama terlibat dengan fahaman ini. Setengahnya dijemput oleh kerajaan Malaysia untuk beri kuliah dan ceramah. Wahabi-Wahabi ni ambil perkataan Muhammad bin Abdul Wahab. Macam Syafi'i mazhab kita, nama dia bukan Imam Syafi'i. Nama dia Muhammad bin Idris. Nah, Muhammad bin Idris. Lepas Idris, saya lupa. Bukan Yusuf. Muhammad bin Idris, saya lupa. Syafi'i ni ambil daripada yang nombor 9. Syafi' Tok Nyang yang ke-9. Daripada lap tu nampak apa benda ni? Nama Syafi'i. Imam, yang kelima. Imam Syafi'i. Nah, Wahabi ni ambil daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, jadi Muhammad bin Abdul Wahab, dia ada satu firqah yang dia ni anti kepada perkara-perkara khurafat yang banyak berlaku di Arab Saudi masa tu. Tapi yang kediang-kediang ni, Wahabiyah ni, dia ekstrim. Akhirnya menjadi satu golongan yang tak mau ikut mazhab. Dia bukan kafir, tapi tak mau ikut mazhab. Nah, dia ijtihad juga. Jadi kita letak dari satu mazhab yang dhaif di sisi ulama' muktabar. Itu saja. Nah, kerana pandangan-pandangannya, walaupun kita nampak macam gagah, sebenarnya dhaif. Tempat sandarannya umpamanya dalam bab takhrij hadis. Syekh Albani. Albani ni memang sandaran orang Wahabi dalam menentukan hadis sahih atau tidak. Albani ni sendiri telah dipertikaikan oleh ulama seluruh dunia dengan sebab banyak melakukan kesilapan dalam nak mengesah atau meletakkan akan status hadis. Dalam kitab dia sendiri pun yang kita ada kitab rumah ni, kitab Albani. Satu kitab ni dia kata haza hadisun sahihun, kitab yang lain dhaifun. Dalam kitab ini dia kata dhaif, dalam kitab nu dia kata la ba'sa bihi. Jadi dia sendiri pun bercanggah dah. Sebab tu pandangan Wahabi ni dalam sandaran hadis terang-terang dah bermakna lemah sangat. Tapi oleh kerana dia kuat tak dengan bayaran gaji, maka dia kuat main piti. Nampak waktu di Patani ni dibuka pondok Wahabi. Siapa pergi dengar RM20. Tok guru puluh-puluh ribu boleh. Main tok guru puluh-puluh ribu. Jadi kuat main piti. Agak ekstrim. Wahabi bukan Hambali. Hambali tak baca kuno. Tapi orang Syafi'i baca kuno, dia tak kata apa. Dia faham dah khilaf mazhab. Wahabi kalau kita baca gunung, nak dia kata bida'ah dalalah. Kita baca depan dia di Mekah, dia tanya kepala sembang larakan kita. Itu ekstrim. Jadi baik kita ikut ulama' yang muktabar, Syafi'i, Hanafi, Hambali atau Maliki.